Duhai Tuhan, jika dengan melepaskan cintaku maka aku akan memperolehi kewarasanku, maka biarlah aku menjadi begini seumur hidupku. Duhai Tuhan, andai mampu aku meminta padamu saat ini, aku ingin tanah ini terbuka dan menelanku hidup-hidup, atau halilintar keluar dari langit dan menyambarku hingga ku mati di hadapanmu Tuhan. Duhai Tuhan, meskipun sudah bertahun dia mengikat tali cintaku tanpa sebuah makna, biarkanlah cintaku tumbuh, biarkanlah ia semakin merekah dan mekar. Meskipun aku telah layu dan mati, kenapa kau tak pernah percaya pada cinta? Padahal kau sendiri tak pernah bercinta. Sebab aku tak nak jadi hamba cinta macam kau. Hidup mati kau untuk Hafiz kan? Apabila kita mencintai seseorang itu, kita harus jujur dengan cinta itu sendiri. Dan aku rasa manusia yang jujur dengan cintanya akan dapat rasa menikmati cinta itu. Kau ni memang dewi cinta yang sanggup mati kerana cinta, kau tahu tak? Jom. Awak kata nak naik bot. Orang datang sini untuk menikmati pemandangan laut. Bukannya baca novel. Dan masa orang tengah baca novel, sepatutnya tak ada siapa yang berhak datang mengganggu. Saya cuma nak ajak awak. Apa? Naik jet ski, main pasir, diving. Well, Rudy, saya rasa kalau awak tak ajak pun saya boleh buat sendiri semua tu. Hai, kenapalah Tuhan jadikan hati awak ni keras sangat? Supaya saya tak terpedaya dengan pujuk rayu lagi kasanova macam awak. Masalah juga kan nak bagi awak faham yang saya tak minat nak ada apa-apa hubungan dengan mana-mana lelaki. So please give up. Oh, awak ni lesbian. Hey. Saya suka pada perempuan yang kasar pada luarannya. Sebab saya tahu dalamannya rapuh. Hai. Aduh, Zamrud. We are in trouble. Pasal GRU semalam itulah.
dah jadi kes besar, front page. Kau pergi beli surat apa sekarang? Okey, dalam masa satu jam, aku jumpa kau dekat ofis. Okey? So, abang, bila kita boleh join Hafiz dengan Alicia? Diorang dah call semalam. Abang. Join apa? Abang. Takkan abang tak tahu anak-anak kita kat mana? Dah balik pagi tadi. Sampai sekarang kau pun tak tahu. Jauh yang mati itu dengan dia malam tadi. Betul tak? So kenapa you nak risau? Bukan kita yang guna dia pun. Memanglah, tapi masa I keluar dengan Jauh daripada kelab malam tu, semua orang nampak, semua orang tahu, semua orang kenal. You tak apalah. You selamat. You balik awal. You pun tahu Mr. Davis yang ajak kita keluar malam tu kan? You pun tahu dia klien kita, takkan kita nak tolak? Ah, you sendiri tahu berapa banyak deal yang dia dah close untuk kita. Itulah you. I dah cakap tak perlu nak entertain macam ni. You dah buat hal pula. Tapi macam mana boleh sampai bunuh-bunuh ni? Apa yang Mr. Davis dah buat ni? Mati macam ni. You ingat tak nama Jaro yang keluar dengan you malam tu? Apa kata kalau kita cari dia dan kita tanya dia? Mana ada nama dia orang semua? Saya tak tahu. Dan telefon nombor ni pun saya tak tahu. You tahu tak, ini first time saya keluar dengan JRO. Tiba-tiba dah jadi hal macam ni. Dan kalau bukan you yang bunuh dia, yang nak risau tak tentu pasal ni kenapa? Orang tu macam housewife. Apa lagi nak buat kan? Ni je lah. Orang kata macam pembantu rumah kelas satu. Hello, kita ni pembantu high class. Bukan pembantu sebarangan, betul tak? Kan? Kita main kutu ni pun suka-suka aja. Orang kerja kat office tu belum tentu lagi dapat hidup macam kita tau. Kita punya gaji ni 4-5 kali ganda daripada diorang. Betul tak? Diam tak diam, kita main kutu ni dah masuk tahun keempat tau. Dah lama kan? Kalau anak saya tahu saya masih main kutu, memang dia akan bising. Dia tak bagi saya main kutu. Dia suruh mama simpan duit kat bank buat main kutu. Tapi dia tak tahu. Kita main seronok-seronok aja kan? Betul tak? Safa masih kat London lagi kan? Ha-ha. Syafiq dah kahwin dengan orang New Zealand. Duduk sana. Yang tinggal, Syami. Syami tu pun tak kahwin-kahwin lagi. Duduk je kat sini. Tapi balik sesekali. Jarang jumpa. Lama betul lah tak jumpa dia orang tu. How old is he now?
24. Patutnya dah kahwin, tapi tak nak kahwin lagi. Sejak putus tunang hari tu tak nak kahwin-kahwin. Ai, setianya. Macam mana nak dapat bini? Kalau 28 hari duduk dekat laut, 2 hari duduk kat darat, 11 bulan kat laut, 1 bulan kat darat. Susahlah dengan kapten kapal ni. Aku takut dia bawa balik bini ikan duyung. Eh, kau dah okey. Kau dah boleh dugong. Please lah, abang. Kalau bukan sebab dia kawan abang dah lama Syak, harus dia balik tak? Penat cakap dengan orang yang tak kerti bahasa ni. Tak habis nak try orang. Syak, dia kan suka Syak. Nak macam mana? Tolong sikit. Mati duduk balik pun benda tu Syak boleh terima dia tak? Abang tolong bagi dia faham yang Syak tak minat nak bercinta dengan dia. You better tell him, abang. Syak sepak juga muka dia sekarang. Sayang. You okay tak ni? Hello, saya Mama. Hello, Ma. So, jadi tak Ma datang? Papa belum kasi tahu lagi, sayang. Tadi pagi pun, over breakfast, Mama tanya pun dia diam je. Anyway, Mama nak tanya sikit ni. Mama tengah main kutu-kutu tau dengan Aunty Marina semua. You nak gunakan tak duit allowance you and join us? Lah, Mama kau sebab tu je ke? Tak nak lah, Ma. Main kutu ni semua kerja orang tua je. Ish! Kata nak beli macam-macam. Nak beli tu, nak beli perkakas dive semua. Tak apa, tak nak tak apa. Tapi lepas ni, jangan minta apa-apa tau. Jangan minta beli tu ni dengan Mama. Tak nak lah, main kutu boring. Alicia, jangan dive lama-lama sangat, ya? You tu asma. Malam-malam pakai baju tebal sikit tau. Tapi pantai tu. Hafiz macam mana? Okey. Dah kata cinta hati depan mata, mestilah okey, Mama. Okeylah, Mama nak tanya tu je. You take care, okey? Okey. Kau pun satu. Dah tahu perangai adik aku tu keras sikit, gunalah cara lembut. Ni tak, kau gelojoh sangat. Aku nak guna cara apa lagi, bro? Bila aku dekat, dia tengok muka aku ni macam... macam alergi. Bro, adik aku tu tak pernah bercinta. Kau faham tak? Iyalah, tapi kalau boleh, janganlah dia tengok aku ni macam dia tengok monyet. Aku cakap dengan dia elok. Bukannya aku sentuh dia pun. Bro, api kau tengah panas. Gunalah air untuk sejukkan. Takkanlah wasangkan kau nak give up. Tak macu lah. Kemana takkan tak sampai lagi? Aduh. Loh, jangan dibiarkan, Fir. Bapak kamu kan takut sama hospital. Kalau makan ubat juga enggak mau, gimana sih? Dipaksa aja. Udah-udah nanti habis pusalnya. Kamu ingat ya, Fir? Kamu pastikan bapaknya sampai ke hospital. Iya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Bi, suami Bibi masih sakit lagi kan? Ya gitulah, Puan. Dianya nggak mau ke hospital, nggak suka makan ubat. Ya sulitlah anak saya mengurusin dia, Puan. Mungkin dia nak Bibi sendiri yang jaga dia tak? Ngapain udah tua-tua gitu mau saya yang ngurusin?
Lagipun saya udah tinggalkan dia udah lama. Masa nggak bisa ngurus diri sendiri? Kayak anak kecil aja. Bi, orang laki-laki ini kan makin tua dia memang makin manja. Lagipun dah lama sangat kan Bibi tinggalkan dia. Macam orang Indonesia cakap apa tu? Kangen banget. Kangen apa sih? Makanan dah siap dah, Bi? Ya udah Puan, semuanya di meja. Cuma nasinya aja yang belum. Sayang. Dinner time. Cepatlah. Kak Abah tak suka makanan dah sejuk. Puan lambat. Nasinya. Gak apa-apa, saya aja yang buka ya. Tulis ronda tu kan. Biasalah, selalu dia buat cakap sini. Lagipun dia nampak kereta abang ada. Nak jumpa abang kan? Abang kan baik kan sekitar Kamil tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Encik Fafullah ya? Ya benar, Pak. Ya dah. Boleh saya berjumpa dengan dia? Sebentar ya, Pak ya. Maaf tuan, polisi di luar itu katanya mau ketemu sama tuan. Pujuk dia. Dia bukannya boyfriend Syah. Lagipun abang tak mainlah laki-laki yang kaki sentap ni. Kejam ya adik abang ni. Dia bukan buat salah pun. For me, dia tak salah kalau dia suka Syah. Well, salah sangat-sangat sebab Syah dah beritahu dia yang Syah tak minat dekat dia awal-awal lagi. Faham-fahamlah sendiri tak ada bahasa ke apa? Abang dan Udin ni sama je. Dik, that show that he never give up. Maknanya, dia memang serius. Apa kata abang yang carikan orang lain untuk dia? Not me. Sayang. Moon? Moon, demam ke apa? Food poisoning kot. Abang ni gelabah je tahu. Pergilah bawa dia ke klinik. Lama nak bawa lah ni. Sayang. Cepat sikit. Jom. Saya tahu suami saya tak buat macam tu, Cik. Dia tak bersalah. Saya kenal dia. Sabar, Puan. Kita cuma nak buat siasatan dulu. Kita tak ada buat tuduhan apa-apa lagi. Tolonglah, Tuan. Jangan tahan suami saya. Suami saya tak salah, Tuan. Tak apa, Puan. Kita nak siasat dulu. Puan boleh tunggu kat luar. Jauh sikit dengan saya. Hafiz tak ada ni. Jangan nak macam-macam pula. Saya nak minta maaf.
tak ada niat apa-apa pun. Tak payah nak minta-minta maaf. Saya cuma nak fahamkan apa yang saya cakap selama ni yang saya tak suka. Duduk jauh-jauh sikit. Tak nak kena tangkap basah dengan awak. Tak pasal-pasal kita kena kahwin pula. Syah. Shh, tak payah nak Syah-Syah. Diam. Ma? Syah. Papa kena tangkap, Syah. Hah? Kena tangkap? But why? Mana Hafiz? Mama cuba telefon tak dapat pun. No, Mama cakap lu kenapa Papa kena tangkap? Syah jangan panik. Mama pun tak tahu. Mama sekarang pun kat balai polis lagi. Nanti Syah balik rumah. Ma, Syah Papa okey? Ya, yo Papa okey. Dia okey, Mama okey. Dia orang tengah soal siasat dia dekat dalam bilik tu. Balik rumah tau. Okay, Mak, I will. Okay, bye. Okay. Saya dah tak ada fikir apa dah. Matilah saya kalau mak saya tahu. So, apa kita nak buat sekarang ni? Awak tanya saya. Patut saya yang tanya awak. Okey, sorry. Sayang, tadi doktor kata berapa bulan? Baru satu bulan saya tak period. Ish, tak bawa fon pula. Ish, diorang ni pergi klinik macam pergi buat klinik. Hafiz bawa fon tak? Tak payah nak sentap sangatlah jawab orang tanya ni. Ada macam perempuan. Saya rasa kita tak boleh nak simpan baby ni. Habis, awak nak buat? Saya tak boleh terima semua ni. Awak kena tenang fikir awak. Masih awal lagi untuk fikir bukan? Habis tu, nak tunggu sampai perut ni besar baru nak fikir. Saya risaukan pasal kos saya. Saya nak habis belajar. Bukan semua ni. Awak, kita cari jalan sama-sama, okey? Awak tetap akan sama belajar. Kita akan jaga anak ni. I promise. Tak maaf, Puan. Encik Pakullah terpaksa ditahan untuk siasatan. Sekarang ni Puan boleh balik dahulu. Besok kita akan bawa Encik Pakullah ke mahkamah untuk mendapatkan arahan tahan remat. Maknanya dia bersalah.
supaya tahu. No one can know about this, including Alicia. I love you. I love you too. Ya Allah, kok bisa jadi seperti itu, Puan? Gak mungkin Tuan melakukan itu, Puan. Puan sabar ya, Puan ya. Kita tak tahu duduk perkara sebenarnya macam mana. Saya lagi tak percaya beli suami saya takkan dia buat macam sampai bunuh orang. Ya. Puan, mungkin Allah lagi sedang menduga Puan. Saya nak ke mahkamah ni. Ya Allah, kalau telefon di dalam depan kita ni tak berhenti berbunyi. Sebegitu. Hati-hati, Puan. Kenapa kena tangkap? Saya tak tahu tapi kita kena balik sekarang. Cepat! Okey. Cepat, Abang! Untuk itu, pihak mahkamah menetapkan Faikullah Iman ditahan reman selama 14 hari. Bagi siasatan pembunuhan Rita Salahuddin, seorang GRO di Club Felix yang dijumpai mati dibunuh di Hotel Garuda Villa jam 2.30 pagi. Abang, apa sebab kita pelan sangat ni? Orang cepat sampai rumah lah. Syah, Munira kan tak sihat. Saya tengoklah, dia kan pening tu. Sayang, you okey? Bibi, berhenti kejap, Bibi. Tak tahan dah ni. Abang, masalah papa kat rumah lagi kritikal, please. Okey, kejap. Lah, tahanlah kejap. Eh, Fiz. Eh, berhenti dengan kita, Fiz. Eh, Munira nak muntah ni. Eh, berhenti dengan kita kejap. Di belakang tu dia tenun-tenun orang. Korek mata tukang. You ni kan, kalau marah makin comel tu tak? Kita fight. Percaya, saya tak buat ni semua. Percaya, okey? I percaya you, okey? I believe you. Maaf. Sempurna cintaku padamu. Tak payah hantar sampai atas. Awak kan nak cepat. Okey, sayang. Awak take care tau.
Bye. Bye. Puan, jangan beginilah, Puan. Nanti Puan juga yang sakit. Saya dah tak daya, David. Saya tak kuat. Kenapa semua ini terjadi pada saya? Saya tak percaya, Bibi. Semua ini macam mimpi. Macam mimpi buruk. Iya, saya faham, Puan. Allah tidak menduga sebarang hambanya. Mungkin apa yang dilalui oleh Puan ini adalah hanya untuk orang-orang yang terpilih, Puan. Mungkin Allah mau melihat sejauh mana cinta Puan kepada dia. Mama! Mama! Malaysia! Mama, Fiz. Fiz, papa kena tak? Papa kena tuduh membunuh. Hah? Mama betul semua ni, Mak? Mama tak tahu, Mama. Mak, oh, tapi Mama tak tahu. Mama tak tahu nak apa. Mak, main possible. Mak tak mungkin papa buat macam tu. Macam orang mengandung dah termuntah-muntah. Jom pergi klinik kita cek ya. Mama tak tahulah, Mama tak boleh nak fikir lagi. Mama dah buntu sangat. Memang Mama tahu yang papa tu memang bukan jenis orang yang pergi kelab. Tapi kenapa GRO yang mati tu, GRO yang keluar dengan papa malam tu yang sama-sama keluar dengan papa daripada kelab tu? Tapi Ma, betul ke papa yang keluar dengan GRO tu? Entahlah, Fiz. Mama tak tahulah. Mama memanglah tak tahu. Ha? Takkan polis tu berani tangkap papa kalau bukan papa yang keluar dengan GRO tu? Mungkin ya kan? Mak, jangan percaya dulu. Tentang muka lelaki tu sama macam muka papa. Kenapa no ai lagi pun papa kena tahan bukan sebab orang suspek papa. Polis kata saksi, okey? There you go, saksi. Iyalah, saksi macam mana mama tak tahu. Mama, papa ke businessman? So, maybe dia pergi sebab nak attack klien? Bukan makna papa yang melayan dia tu. Mungkin betul lah dia girlfriend dia. Ataupun mungkin betul dia having an affair. Habis, kalau tak, macam mana tak pasal-pasal, papa boleh keluar sama-sama dari kerap tu dengan perempuan tu? Ma, belum tentu betul lagi. Kalau mama tuduh papa, habis siapa nak bela papa? Mama tak tahu. Tapi kalau betul papa salah, kalau betul-betul papa terlibat, mama tak akan bela dia. Tanya. Puan Nur ini? Anak Puan hamil. Thank you.
cakap dengan aku? Siapa yang mandau ke kau ni? Ha? Kau cakap dengan aku? Aku nak bunuh jantan tu. Cakaplah siapa? Ni mesti budak lelaki yang selalu bawa kau keluar tu kan? Kau cakaplah. Apa lagi kau nak rahsia ni? Ha? Siapa nak tanggung anak dalam perut kau ni? Kau cakap dengan aku? Cakaplah siapa? Kalau tak, aku tanya dekat satu universiti tu, kau yang malu tak tak? Eh, cakaplah. Eh, besar kau nak berahsia lagi, ya? Ha? Kau bagi tahu aku, siapa bapa anak ni? Ha? Kalau tak, aku nak berahsia. Habis, habis, habis. Aku datang ke sini cari dia. Eh, jangan cabar aku, tahu tak? Ni, Malik! Malik, tahu tak? Saya janji saya akan betul orang. Sayang, kita kahwin lah nanti. Are you okay? Do I look okay? Kalau tak okay pun apa yang boleh buat?